Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa abdul salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi dan keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi kali ini saya akan mengungkapkan salah satu hadis, dan ini hadisnya otentik, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kalau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, ya. Tapi beliau mendapat gelar Abu Hurairah. Salah satu ungkapan sahabat Abu Hurairah, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul a'mali afdal. Jadi kata sahabat Abu Hurairah, pernah suatu saat Nabi ditanya, pertanyaannya begini, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amal soleh mana yang paling afdal, atau amal soleh mana yang paling utama? Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, dari redaksional pertanyaannya saja ini pengaruh siapa yang bertanya. Artinya sahabat ini bertanya kepada Nabi bukan nanyanya begini, amal-amal soleh itu apa? Artinya kalau amal-amal soleh itu apa, bisa jadi banyak yang dia belum tahu tentang amal soleh, tapi yang ditanyakan amal soleh yang mana yang paling utama, atau amal soleh mana yang paling afdol. Nah, tadi saya bilang kalau kita lihat dari pertanyaannya, ini yang bertanya insya Allah termasuk yang ahli ibadah, yang udah biasa berbuat kebaikan, makanya pengen tahu amal soleh mana yang afdol, gitu. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, Nabi kita Muhammad SAW itu salah satu sifatnya adalah patonah, cerdas. Ketika Nabi ditanya tentang amal soleh yang paling utama atau yang paling afdol, kata Nabi, Nabi menjawab, faqala imanun billahi wa rasuli. Yang pertama, kata Nabi, amalan soleh yang paling utama, yang paling afdol, yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Sekali lagi, bapak, ibu, saudara yang kami muliakan, ini salah satu ilmiah nih di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada lafaz Allah, kemudian ada lafaz Rasul, yang dimaksud Rasul di situ adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tadi saya bilang ilmiahnya Al-Quran. Kenapa? Yang dimaksud Rasul di situ adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, kalau Allah memanggil tidak menyebut namanya cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah ketika memanggil nama Nabi itu tidak disebut namanya, akan tapi dipanggil ya iwa Rasul, dipanggil gelarnya, dipanggil jabatannya, saking memuliakannya khairul khalqi, ini makhluk yang paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kenapa kok bahasanya Nabi dan Rasul yang lain tidak disebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan Ar-Rasul? Sebab bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini tadi saya bilang, di dalam sejarah jumlah Nabi itu ada 124 ribu. Jadi jumlah Nabi itu ada 124 ribu, bukannya 24 ribu, akan tapi 124 ribu. Nabi itu orang yang diberikan kekuatan hidayah oleh Allah untuk bisa memberikan contoh di masyarakat. Itu Nabi.
Jadi diberikan kekuatan hidayah saja oleh Allah. Jumlahnya ada 124.000. Adapun yang menjadi rasul dari 124.000 itu 313. Ini pakai bahasa saya, cuman 313. Enggak seapahnya. Dari 124.000 nabi yang menjadi rasul 313 saja. Nah, rasul ini yang membedakan dengan nabi, kalau rasul itu diberikan kitab dan wajib berdakwah, itu rasul. Jadi membedakan situ. Kalau nabi diberikan kekuatan hidayah saja oleh Allah tapi tidak wajib berdakwah. Tapi kalau rasul dibekali kitab atau suhuf lembaran kemudian wajib berdakwah. Maka singkat kata, kalau nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul udah pasti nabi. Nah, dari sebegitu banyaknya nabi 124.000 dan rasul 313, kita ini saya bilang, kita umat Islam yang wajib kita percaya cuman 25 saja. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, yang wajib kita percaya cuman 25 saja. Kenapa yang wajib kita percaya cuman 25? Sebab diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, inilah salah satu dari saya bilang, di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an itu banyak keilmiahannya, bahwa 124.000 nabi, 313 rasul, tapi yang wajib kita percaya cuma 25. Penyebabnya karena dicantumkan atau diabadikan dalam Al-Qur'an. Baik, kembali dalam kajian kita di sini, hadis. Jadi kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal soleh yang paling utama, amal soleh yang paling afdol adalah beriman kepada Allah wa rasuluh. Yang dimaksud rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari penjelasan ungkapan nabi ini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, bahwa ketika kita beriman itu berarti mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Dan nikmat yang paling besar itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling kecil adalah nikmat sehat fisik. Nah, ini menariknya gini. Kalau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya itu mendapat nikmat yang paling besar. Tapi kita tidak boleh bangga-banggaan, kita tidak boleh merasa cukup beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya saja, enggak. Kita harus mengaplikasikan, mengamalkan. Dengan cara apa? Ya ibadah. Nah, salah satu cara ibadah itu ada ibadah yang makhdoh, ada ibadah yang ghairu makhdoh. Bahasanya ada ibadah yang wajib, seperti ada syarat rukunnya seperti sholat, ya mungkin puasa dan sebagainya. Tapi ada ibadah yang tidak ada ketentuan syarat dan rukunnya, apa itu? Belajar, menuntut ilmu, mencari nafkah. Itu adalah ibadah yang salah satunya memantapkan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia beramal soleh, ketika belajar, itu dapat pahala. Ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ketika dia mencari nafkah, itu berarti sedang mencari pahala. Muaranya, kalau kita sudah beriman, apapun perbuatan baik kita itu dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada pagi hari ini kita kumpul seperti ini, hadir di majelis taklim. Termasuk tadi kita sama-sama sudah baca Asmaul Husna, kita baca surat Yasin, dengan harapan mudah-mudahan ini sebagai amal soleh dan merupakan ibadah, dan kita yakin semuanya yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, itu yang pertama kata nabi. Jadi amalan soleh yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang kedua kata nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, begini, jihad itu asal kata daripada jahada. Jahada itu berarti mengerahkan dengan sungguh-sungguh apa aja yang ada sama kita, itu jihad. Kita punya ilmu, kita kerahkan dengan sebaik-baiknya, maka kita berjihad melalui ilmu. Kalau kita mempunyai fisik, kita pakai fisik kita untuk kebaikan, berarti kita berjihad melalui
fisik. Kalau kita mempunyai harta, kemudian harta kita kita kerahkan, kita keluarkan untuk kebaikan, berarti kita berjihad melalui harta. Seterusnya dan seterusnya. Bahkan ketika kita punya jabatan, ketika jabatan itu kita pakai untuk mempermudah, untuk memberikan maslahatan kebaikan kepada orang banyak, maka itu kita berjihad melalui jabatan. Berarti universal, secara umum, apa saja yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan, itu namanya jihad. Cuma sekali lagi, di dalam hadis di sini Nabi enggak bilang al-jihad saja. Ini kalau pakai bahasa orang Betawi, enggak jihad doang. Akan tapi ada kata-kata fi sabilillah. Ini nih, sekali lagi tadi saya bilang Al-Qur'an itu kitab yang paling ilmiah. Karena Al-Qur'an kitab yang paling ilmiah, hadis-hadis pun itu sangat ilmiah. Makanya jihad ini ada lafaz fi sabilillahnya. Kenapa? Begini, Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan. Di sini menandakan berarti kalau kita punya apa saja akan menjadi jihad itu yang benar kalau ada fisabilillahnya, fisabilillahnya. Sabilun kalau ada huruf jernya berarti fisabilillah. Artinya kan masih relatif. Ketika orang punya harta itu belum tentu dipakai buat kebaikan. Ketika orang mempunyai fisik yang bagus, belum tentu dipakai buat kebaikan. Bahkan ketika dia punya ilmu, belum tentu dipakai buat kebaikan. Masih umum, bisyaklin am, masih relatif. Makanya di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran, itu ketika ada lapas jihad, pasti digandeng dengan lapas fisabilillah. Pasti itu. Di dalam Al-Quran contohnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sekali lagi, setiap ada lafaz jihad di dalam Al-Qur'an pasti ada lafaz fi sabilillahnya. Artinya berarti bukan berarti yang dikatakan jihad itu apa saja yang ada sama kita kita kerahkan. Bukan. Sebab nauzubillah, Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, ketika dia punya apa saja yang ada dalam dirinya itu dipakai buat maksiat. Harta ternyata dipakai buat maksiat, fisik dipakai buat maksiat, bahkan ilmu bisa dipakai buat maksiat, kan masih memungkinkan, tetap ada potensi itu. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis kita dibimbing, apa saja yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan. Makanya ada redaksionalnya fi sabilillah, di jalan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, berarti di sini diambil kesimpulan sekali lagi, amalan soleh yang paling utama setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, apa saja yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan dalam rangka fisabilillah. Sekali lagi kata-kata fisabilillah untuk mengecualikan, sebab manusia kalau punya apa saja yang ada sama dia belum tentu dipakai buat kebaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, yang ketiga kata Nabi, ini yang terakhir. Yang ketiga kata Nabi, amalan soleh atau perbuatan baik yang paling afdol, yang paling utama, yang ketiga kata Nabi, hajjun mabrur. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, ini aktual nih. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita nih, orang-orang tua kita, sanak famili kita, kerabat kita yang sedang, ini karena mereka sudah berada di Mekah semua ini, dalam rangka menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam keadaan sehat afiat, lancar ibadahnya, dan mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke tadi. Jadi haji mabrur ini adalah salah satu amalan yang afdol, salah satu amal soleh yang utama. Kenapa? Ternyata diperjelas oleh para ulama, kalau ibadah itu ada ibadah menggunakan fisik aja, ada ibadah yang menggunakan harta aja, tapi ada ibadah yang menggunakan semuanya, harta, fisik, bahkan batin atau rohani. Apa contohnya? Begini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sholat itu berarti yang kita gunakan fisik. Ketika kita zakat, berarti yang kita gunakan adalah harta. Itu yang tadi saya maksud. Jadi ibadah itu ada ibadah yang melalui fisik saja,
tapi ada ibadah yang melalui harta saja. Tapi sekali lagi, ada ibadah yang menyeluruh, bisyaklin am, ada ibadah yang semuanya dipergunakan, fisik juga, harta juga, termasuk batin. Apa sih maksud kata-kata batin? Orang ibadah haji harus paham tentang manasiknya. Orang ibadah haji harus tahu tentang syarat dan rukunnya. Sehingga oleh Imam Nawawi, kata beliau, kata Imam Nawawi, kalau ada orang mau ibadah haji tapi belum paham, belum mengerti tentang manasik hajinya, maka dia termasuk yang belum wajib menunaikan ibadah haji ketika itu. Artinya dia harus belajar dulu tentang manasik haji. Tapi untuk zaman sekarang kan agak kesulitan kalau orang mau belajar manasik ketika mau berangkat haji. Makanya salah satu solusinya, caranya adalah dia mengikuti pimpinan. Dia mengikuti ada yang mursyidnya. Mursyid itu kalau bahasa kita sekarang nyebutnya KBIH ya. Ada mursyidnya, ada pembimbingnya. Meskipun dia tidak begitu dalam memahami tentang manasik haji, tapi dia ikut pimpinannya. Itu salah satu solusi ya. Sebab ketika orang memahami manasik haji mungkin agak terbatas. Maka intinya ibadah haji itu akan menjadi wajib refleks seketika itu juga kalau dia sudah tahu tentang manasiknya. Tapi kalau dia belum tahu, ya dia harus ikut orang lain biar dibimbing. Baik bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian. Jadi yang ketiga di sini adalah amalan yang paling utama, yang paling afdol adalah hajun mabrur. Oleh karena itu dengan banyak kita doain orang-orang ibadah haji, mudah-mudahan kita termasuk yang diijabah juga doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang akan datang atau mungkin tahun-tahun selanjutnya. Kita pun akan dipermudah oleh Allah menunaikan ibadah haji, sebab ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, dan insyaallah kalau kita sudah kita laksanakan, kita termasuk orang-orang yang sempurna menjalankan ibadah di dalam agama Islam, dan kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan akan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tiga amalan yang utama ini, tiga amalan yang afdol ini yang dikemukakan oleh Nabi. Sekali lagi, yang pertama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, yang kedua berjihad di jalan Allah, dan yang ketiga adalah haji mabrur, mantap dalam niatan kita, dan sekali lagi kita mendapatkan kemudahan mudah-mudahan dalam menjalankan tiga amalan soleh ini. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anni ya karim, wa'fu 'anni ya karim, wa'fu 'anni ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wazidna ilman nafian wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.